berkaitan dengan penyebaran virus corona, tentunya ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan untuk meminimalisir merebaknya virus itu. Ini langkah-langkah penting yang harus kita lakukan terhadap semua pemangku sepak bola, baik pemangku sepak bola pemain, kemudian ofisial, perangkat pertandingan, dan para supporter. Pertama, cuci tangan yang bersih dengan sabun di sela-sela jari, telapak, dan punggung tangan. Lakukan minimal 3 kali setiap mencuci tangan hingga benar-benar bersih. Kedua, kesehatan Anda adalah salah satu bentuk kepedulian kami. Untuk itu, kami mendukung kebijakan pemerintah dalam menghentikan sementara berbagai aktivitas yang berkaitan dengan keramaian di area publik, termasuk aktivitas di kantor PSSI, juga kompetisi Liga 1 dan 2. Arahan Presiden Bapak Jokowi untuk kerja di rumah kita lakukan secara efektif dengan bekerja di rumah sementara waktu. Kita membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak secara sosial dengan rekan-rekan kita. Kita tidak tahu apakah orang-orang yang di sekitar kita mungkin adalah carrier atau pembawa virus ini. Perkembangan teknologi memungkinkan kita untuk bekerja di rumah sembari meminimalisir dan mempersempit ruang gerak penyebaran virus corona. Ketiga, kami ucapkan terima kasih atas antusiasme Anda selama ini dalam berbagai aktivitas PSSI. Secara khusus, apresiasi kepada tim medis yang telah bekerja keras di timnas untuk menghindarkan penyebaran virus corona pada para pahlawan-pahlawan kita di lapangan hijau. Demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga wabah corona di negara yang kita cinta ini segera berakhir. Indonesia kuat, Indonesia bisa, PSSI jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.